Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada saat ini tim Inmas Kanwil Kemenak Riau sedang melakukan peliputan pembukaan Expo Min Satu Pekanbaru. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa 11 Desember 2018. Kegiatan ini dihadiri oleh PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah, anggota DPRD Provinsi Riau, Kepala Min Satu Pekanbaru, Majelis Guru dan Wali Murid Min Satu Pekanbaru. Pada pembukaan Expo Min Satu Pekanbaru ini diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh siswa Min Satu Pekanbaru yang juga merupakan kori terbaik satu anak-anak tingkat Kota Pekanbaru dan terbaik dua tingkat Provinsi Riau. Selain itu juga ditampilkan penampilan tari-tarian dan rebana dari siswa Min Satu Pekanbaru. Dalam sambutannya, PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Haji Mahyudin mengatakan bahwa Expo ini dapat membentuk jiwa karakter yang bagus dan untuk membentuk jiwa entrepreneur bagi siswa-siswa setelah keluar dari madrasah menjadi lebih terlatih sehingga lebih bisa berkompetensi atau kemampuan setelah tamat di MIN. Saya kira memang ini satu Expo yang luar biasa, yang tadi di depan sudah disampaikan bahwa pertama membentuk jiwa karakter yang bagus. Kemudian yang kedua untuk membentuk jiwa entrepreneur ya saya kira ini bagus karena bagaimanapun ke depan kita berharap ada entrepreneur yang lahir dari madrasah. Jadi anak-anak kita sudah dilatih sehingga nanti mereka bisa punya kompetensi, punya kemampuan setelah tamat di MIN ini mungkin melanjutkan kemana sehingga mereka sudah punya basic dasar untuk bisa menjadi seorang entrepreneur di dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu tentu kita berharap Expo ini harus terus dilanjutkan dan terus ditingkatkan sehingga betul-betul dipahami bahwa entrepreneur itu adalah sangat bagus. Kami menyaksikan tadi hampir semua makanan dari Nusantara itu ditampilkan dan semuanya enak-enak. Jadi kalau kita lihat, ya belum mencicipi tapi melihat aja sudah enak gitu. Apalagi kalau dicicipi itu akan terasa enak segera. Sementara itu, Kabid Pendidikan Madrasah Haji Asmuni mengatakan kegiatan Expo ini dapat membuat siswa lebih mengenal kuliner Nusantara dan dapat memupuk silaturahmi yang akan membawa manfaat bagi siswa-siswa madrasah pada umumnya. Terkait dengan keberadaan Expo hari ini, kami tentu memberikan penghargaan, apresiasi dan setinggi-tingginya kepada Min Satu Pekanbaru yang didukung penuh oleh seluruh majelis guru dan terlebih para wali murid dari seluruh kelas yang ada atau seluruh rombel yang ada di Min Satu Pekanbaru ini. Harapan kita tentu dengan adanya Expo seperti ini, murid-murid kita, anak-anak kita akan lebih mengenal bermacam-macam kuliner yang ada di Nusantara untuk mereka jadikan semacam pembekalan terhadap kehidupan mereka sehari-hari. Dan tentu ke depan kegiatan-kegiatan pengembangan eksplor kemampuan anak-anak ini akan kita pupuk dan akan kita kembangkan lebih-lebih lagi ke depan. Kiranya keadaan ini, pembelajaran ini akan lebih bermanfaat bagi anak-anak kita di Madrasah Provinsi Riau pada umumnya dan Min Satu Pekanbaru pada khususnya. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan Kepala Min Satu Pekanbaru mengatakan kegiatan Expo ini bertujuan untuk mendidik siswa berkarakter mandiri, juga mendidik siswa untuk berjiwa kewirausahaan, di mana siswa diajarkan untuk menjual hasil Exponya dan itu menjadi nilai tambah bagi penilaian penampilan pada Expo ini. Selain itu, Expo ini juga bertujuan untuk ajang silaturahmi antara wali murid dengan pihak Min Satu Pekanbaru dan para guru, sehingga kerjasama yang baik akan tetap terjalin ke depannya dan membuat madrasah akan lebih baik. Ya, jadi tujuan utama kita pertama, mendidik karakter mandiri. Jadi fokusnya sebetulnya kepada kemandirian. Kemudian yang kedua, memang kita ingin anak-anak ini punya jiwa kewirausahaan. Jadi mereka setelah pembukaan Expo oleh Pak Kakanwil, mereka wajib menjual dan wajib habis karena kita juga punya penilaian terhadap apa yang mereka tampilkan pada hari ini. Jadi dua hal ini yang menjadi tujuan utama kita. Kemudian yang ketiga, memang ini juga merupakan ajang silaturahim antara orang tua wali murid dengan pihak Min Satu Pekanbaru atau guru Min Satu Pekanbaru. Nah, di sini kita ingin kerjasama yang sudah terjalin dengan baik bersama wali murid ini akan tetap terjalin ke depannya. Sehingga madrasah kita dapat lebih baik ke depan bersama-sama maju bersama wali murid kami.
Di akhir acara, PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau didampingi oleh Kabid Pendidikan Madrasah dan Kepala MIN 1 Pekanbaru melakukan pemotongan pita tanda dibukanya Expo MIN 1 Pekanbaru. Dilanjutkan dengan peninjauan langsung terhadap stan-stan Expo MIN 1 Pekanbaru yang menampilkan berbagai aneka makanan atau kuliner khas Nusantara, mulai dari Aceh sampai Papua, mulai dari yang berbentuk kue mueh sampai kepada menu makanan yang diikuti oleh 29 stan dari beberapa kelas yang ada di MIN 1 Pekanbaru. Stan-stan yang berisi ini merupakan kerjasama orang tua, murid, dan para siswa. Stan tersebut akan dilakukan penilaian oleh tim juri dengan sistem penilaian baik dari segi penampilan stan maupun habis terjualnya menu yang ditampilkan. Terlihat begitu antusias para orang tua dan siswa dalam memberikan layanan terhadap peminat dan pembeli. Demikian laporan kami dari MIN 1 Pekanbaru. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.